Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Puncak Gunung Timbudama, Mamasa, Sulawesi Barat bisa menjadi alternatif Anda untuk menghabiskan libur lebaran atau libur akhir pekan. Di lokasi wisata ini, pemirsa, Anda bisa menikmati pemandangan awan berjalan dan juga mengintip kota Mamasa dari balik kabut. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbudama, yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata di sekitar kita. Kita bisa lihat bahwasannya di Timbudama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendarai motor dan mobil menuju Desa Mambuliling yang jaraknya hanya 1 km dari pusat kota Mamasa. Setelah tiba di Desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan.